Oke, ya, selamat siang. Kali ini saya ingin kembali berbagi. Namun sebelum saya kembali berbagi, saya ingin menyapa teman-teman. Apa kabar Anda pada hari ini, ya? Bagaimana kondisi rekan-rekan semua pada hari ini? Saya berharap bahwa teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam perlindungan Tuhan, sehingga teman-teman bisa beraktivitas hari lepas hari dengan lebih baik dan maksimal. Nah, pada kali ini, ya, saya akan melakukan suatu pemupukan, ya, pemupukan tanaman durian, ya, dan juga tanaman yang lain. Nah, ini bapak-bapaknya yang sedang mempersiapkan pupuk. Sing berka, Pak. Nah, sing. Ya, ya. Nah, ini ya. Ini tanaman durian yang sedang kami berikan pupuk. Pupuk kandang kering, namun pupuk kandangnya masih di dalam sak, ya, tidak kami bongkar. Jadi nanti dari posisi atas kami siram, dan nutrisi dari apa ini kotoran ini dari pupuk kandang ini akan langsung turun ke bawah. Jadi kita tidak perlu membongkar apa ini saknya, tapi cukup kita siram pada bagian atas sak ini, ya. Jadi nutrisi akan langsung kena dan tidak pupuk kandangnya ini tidak apa berceceran karena dikena ayam, ya, karena itu lebih aman seperti ini. Dan ini juga, ya, jadi setiap tanaman nanti akan diberikan ke pupuk untuk tanaman yang kecil-kecil seperti ini. Ini kami berikan dua, kanan kiri seperti ini. Nanti kalau yang besar-besar nanti kami berikan satu. Oke, silahkan ikuti untuk proses pemberian pupuk secara lebih lanjut. Nah, ya, oke. Ini pohon durian yang kami pupuk ini adalah durian kaki ganda ekstrim, ya, yang saya buat kurang lebih 2 tahunan yang lalu. Ini sudah rimbun dan pendek, dan saya berikan pemupukan seperti ini, ya. Ini saya berikan pupuk seperti ini. Pada bagian luar posisi akar kita buat gundukan kurang lebih 1 meter secara melingkar. Diberikan gundukan kurang lebih 1 meter, ya, melingkar. Kemudian pupuk hanya diberikan kita tumpang di atasnya ini, di atas gundukan. Jadi tidak kita timbun, ya. Seperti ini. Kita berikan setiap pohon ini 2, ya, kanan dan kiri. Seperti ini. Selain pupuk kandang kering, kita nanti juga gunakan fermentasi urin kelinci, ya, fermentasi urin kelinci seperti ini. Kita cek dulu kondisi perakarannya seperti ini, ya. Jadi cabang-cabangnya penuh dan pendek seperti ini, rimbun. Lihat ini. Ayo gengs, jangan lupa subscribe dulu dong. Ini kita menggunakan sak, ya, sak karuk ukuran 25 kilo. Kita berikan 2 sak, berarti kurang lebih satu pohon kita berikan 50 kilo pupuk kandang.
Ini adalah pemumpukan yang paling simpel dan praktis ya. Kita tidak perlu membongkar, pupuk yang ada di dalam sak ini. Tinggal kita taruh di atas sistem perakarannya. Dan paling tidak kita 2 hari sekali nanti, apa? Kandi ini kita siram ya, dan air akan masuk ke dalam apa ini pupuk dan akan langsung tembus ke bawah. Jadi nutrisi secara langsung yang akan diserap oleh akar. Ini akar durian, akar ganda, karena cukup banyak. Dulu saya buat sekitar 50. Ini kaki 50 karena ada seleksi alam dan faktor-faktor alam yang lainnya, sehingga akar tambahan itu lepas. Contohnya pada salah satu ini ya. Ini akar tambahnya hilang ini. Namun yang lain bisa tumbuh dengan baik. Nah, video ini di kami upload berdasarkan permintaan untuk di-upgrade bagaimana kondisi tanaman ini setelah 2 tahun ya, berdasarkan permintaan dari teman-teman agar kami bisa untuk mengupgrade kondisi terbaru dari tanaman durian kaki ganda ekstrim ini. Begini Pak. Nah, sebelah sing sebelah dalam. Okay. Nah, untuk tanaman yang besar ini, yang sudah besar ini saya gunakan satu pohon ini yang sudah besar, ini juga kaki ganda ekstrim. Namun ini untuk tanaman alpukat dengan kaki ganda ekstrim kita berikan pupuk. Jika nanti untuk satu pohon besar ini satu sak kurang, kemungkinan akan saya tambah ya, karena tujuannya kita untuk memacu pertumbuhan secara signifikan, secara besar-besaran, sehingga kita berikan pupuk seperti ini, pupuk kandang kering fermentasi, lebih tepatnya jadilah bokasi seperti itu. Pohon yang sudah besar ini HW kaki ganda ekstrim dan diberikan pupuk. Terus nggih sing niki Pak, sing tugas niki sing wit. Nah niki pokat niki nggih. Tekaken mboten napa-napa niku. Ngaten nggih. Nah. Nah, ngetampar lagi mboten napa-napa. Nah, mun ngeten. Dari sistem pemberian pupuk seperti ini ya, yang bisa diharapkan kita lebih mempermudah proses dalam mengerjakannya. Memberikan apa nanti? Usia kurang lebih 2 tahun dari bibit sambung, kondisi yang sangat kecil, dari seedling yang sangat kecil sekarang sudah setinggi seperti ini. Ini sebenarnya bisa lebih tinggi lagi karena bagian ujung pada tanaman durian ini sudah kami potong ya. Ini bagian ujung pada tanaman sudah kami potong, bisa dilihat ini ya. Agar laju pertumbuhan tidak ke atas terus, maka ujung pada tanaman durian ini saya potong agar bisa pertumbuhan ke sampingnya lebih bagus. Pak No, beriki, ingin apa? Wait lagi. Jambu. Nah, ngeten pun. Nah,
pemupukan secara keseluruhan tidak hanya pohon durian tapi juga pohon jambu yang kondisi sedang berbunga ya. Ini jambu kristal tanpa biji yang sudah berbunga, bahkan sudah ada yang menjadi bakal buah. Bisa dilihat ini sudah menjadi bakal buah ya. Ada beberapa yang sudah menjadi bakal buah. Ini kami berikan pupuk. Kami berikan pupuk agar memacu pertumbuhan secara lebih baik bagi pertumbuhan buahnya maupun pertumbuhan tanaman itu sendiri. Di sini harga pupuk kandang cukup murah ya dari petani itu, kalau ukuran untuk ukuran 50 kilo ya, untuk ukuran 50 itu satu saknya itu cuma 10.000 ya, 10.000 dari petani. Itu yang sudah kering dan bisa kita gunakan untuk pemupukan secara langsung. Seperti ini. Nah, inilah sekilas mengenai pemupukan yang dilakukan untuk tanaman alpukat, durian, tanaman jambu dan lain-lain yang bertujuan untuk memacu proses pertumbuhan yang lebih baik ya. Karena ini jarak tanamnya cukup pendek-pendek ya, jarak tanam cukup pendek-pendek sehingga kami harus melakukan perawatan secara kontinu. Sebaiknya teman-teman bisa menggunakan pupuk kandang kering dari kambing ya, kotoran kambing itu yang terbaik. Namun jika ada kelinci juga bagus ya, kotoran kelinci dan fermentasi urin kelinci juga bagus. Namun jika di tempat sekitar teman-teman tidak ada kelinci, kotoran kambing itu yang paling bagus. Oke ya, sekian terima kasih atas kunjungan Anda ke dalam channel kami. Semoga video ini memberikan masukan yang positif, memberikan informasi bagi teman-teman semua bagaimana cara terbaru kita melakukan pemupukan terhadap tanaman alpukat ataupun durian. Itu dengan cara pemberian langsung pada sak. Di dalam saknya tidak perlu kita bomba. Jadi di dalam sak langsung kita taruh di atas akar, perakaran pada tanaman itu sendiri ya. Ini lebih aman karena kalau kita di tengah kampung seperti ini akan banyak ayam ya. Kalau kita taruh di atasnya akan diceker-ceker oleh ayam. Dengan cara seperti ini ya, kita taruh seperti ini otomatis safety, keamanan untuk pupuk ya. Tidak akan bingung ya, tidak akan murak-marek kalau kata begitu ya. Oke. Thank you, selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat mencoba.